power immediate. This is much more powerful than Supra MK5. Tayar dia 4 biji, kalau beli baru lebih kurang RM6,000 ya. Tapi brake pad dia pun macam tayar juga. Brake pad dia kalau korang guna untuk daily drive, harga brake pad depan RM1,000, harga brake pad belakang RM1,200. Hai guys, selamat kembali. Ini adalah episod kedua Nissan GTR RT5 bersama Nas Abdullah dan Abang Syah Vlogs. Tengok muka dia. Ini adalah kereta dia. Hari ni ini adalah episod kedua. Saya dah buat episod pertama. Bagi korang yang belum tonton video bahagian pertama, saya ada buat walk around video. Saya ada tunjukkan daripada segi luaran, ruang dalaman dan seat belakang. Payung sikit bang belakang. Oh, sangat sempit. Dan saya ada tunjukkan juga dia punya ruang boot. So kalau korang nak tengok video tu, korang klik link dekat atas ni ataupun dekat ruang description bawah. So, tanpa membuang masa, jom kita test drive kereta ni, Nissan GTR RT5 tahun 2010 yang didatangkan dengan lebih kurang 485 horsepower dan hampir 600 Nm of torque VR38DETT. Jom. Sekiranya korang tengah merancang untuk membuka car wash, korang tunggu dulu. Sebab kami daripada Evo Malaysia ada satu peluang perniagaan, iaitu package daripada Pro Nano. Dia dah siapkan everything. Vacuum, water jet dan segala macam sabun dan wax pun ada. Korang tinggal jalan kerja je. Package ni hanya RM5,000 sahaja. Tapi, yang paling bestnya, dengan Pro Nano ni, korang tak perlu upah pekerja yang ramai untuk mencuci kereta. Satu orang boleh cuci 2-3 biji kereta secara serentak. Cuma siram je, then bilas. Dengan nano teknologi, Pro Nano tu sendiri yang bertindak mencuci kereta. Pro Nano inilah yang banyak digunakan di Europe seperti Netherlands, UK dan banyak lagi. Link dan butiran lanjut, macam biasa, saya letakkan di ruangan description bawah ni. So, bang, ni start dia. Okay, dan kita dari sekarang dekat P. Kat sini ada tulis besar-besar indicator P ni. Dan tekan brake. Hopefully macam biasalah. Tekan ni. Okay, yeah. Okay. So, ni adalah R. And then turun bawah sekali lagi. Satu. Neutral. Ni betul ni ya? Ah, betul. Okay, turun handbrake. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada dekat Glen Mary, tempat kerja lama saya. Dan sekarang cuaca dah petang. Minta maaf kalau footage ni jadi gelap sikit, sebab tadi cuaca hujan lebat. Dan kalau korang boleh dengar, dia punya V6. Bunyi V6 tu, wow, bunyi dia. Nak tekan, geram, geram. Tapi owner dia dekat sebelah, macam mana nak tekan kan? Tekan je. Tekan versi Nas Abdullah. Versi Nas Abdullah tak boleh lah. Owner kat sebelah. Kalau kereta company Nissan bagi, okey. Kiri kan. Wow, the power immediate. Kat sini boleh tekan. Oh, kat sini boleh tekan. Bismillah. Dah buka lampu Dah. Saya buka lampu. Oh, ini adalah jalan saya main dulu ni. Korang dengar tak? Saya tak boleh tekan sangat. Ini bahaya. So, kita safety first. But the idea is, untuk kereta ni, bagi saya, dia punya power dia memang immediate. Ada lag sikit, saya tak pasti. Mungkin saya tak tekan betul-betul tadi. Tapi bila dia dah sampai RPM, saya tak ingat lah. Mas kena main manual lah. Manual kan? Okay. Baru sedap. Manual. Manual. Honestly, dia punya power memang tak ada. No question. There's no question. This is powerhouse punya kereta. Kita tak dapat nak test daripada segi dia punya handling. Tapi kita tanya Abang Syam, handling kereta ni macam mana bang? Kalau dibandingkan dengan kereta yang sama level dengan dia, kita ambil Mustang lah. Mustang. Okay, saya sebenarnya sebelum ni memang pernah pakai Mustang lah. Oh. Mustang ni masalah dia, dia rear wheel drive ya. Berbanding dengan model yang ini, model yang ini dia all wheel drive. Jadi kalau daripada segi grip tu, memang all wheel drive ni lebih baik berbanding rear wheel drive lah. Jadi masa saya pakai Mustang tu, memang saya rasa sangat tak okey kereta Mustang. Oh, Mustang tak okey. Ha, satu tak laju.
Tak laju eh. Saya pakai dulu yang version 5.0 punya, 5000cc. Tak laju ke tak pantas? Tak laju, tak pantas semua kat dia. Compare dengan GTR ni, saya rasa macam langit dengan bumi lah. Complete package. Yes, complete package. Yang ini memang puas hati. Puas hati. Sebab saya pun pernah drive Mustang, Mustang GT versi 50th anniversary dia dekat dulu dekat Filipin. Dia bagi saya kereta, dia bagi saya track dekat Filipin tu, tak ada clock, clock speedway tu saya. Time tu dia kita buat slalom test, kita main-main sikit lah dekat Filipin tu. Memang kena pakai helmet everything. So memang mengecewakan lah. Sebab time tu kita nak test tayar je. Tapi for me, mungkin Mak Saleh orang Amerika sukakan kereta yang macam tu. Tapi untuk Malaysia ni selebriti untuk cantik memang nampak rare. Dia nampak lagi gah sebenarnya. Tapi daripada segi performance, dia punya karakter memang lambat. Respon dia sangat lambat daripada segi handling dengan dia punya acceleration. Betul bang, betul ke? Sangat betul. Untuk makluman semua juga, Ford Mustang dia punya top speed dalam 26 je, 260 eh. Untuk 260. GTR standard kilang 315. 315 standard kilang dia. Untuk kosong ke 100 km sejam, GTR boleh mencatatkan masa 2.9 saat eh. 2.9 saat guys. 1, 2, 3. 100 tak? 100. Kita tekan lagi sikit, kita payung sikit lagi. Dia punya bunyi lah, dia punya bunyi. Gila lah kereta ni. Daripada segi dia punya harga bang, kereta ni sekarang lah, kita cerita market sekarang, kalau nak beli Recon lah, baru tak nak. Kita nak beli Recon, berapa harga kereta ni? Kalau nak beli baru, memang tak ada lah dekat Malaysia Nissan GTR ni. Yang ada dekat Thailand je. Hari tu Paul Tan, saya tengok Paul Tan ada buat satu, dia ada up satu berita berkenaan dengan Nissan GTR. Di Thailand untuk harga Nissan GTR R35 model terkini, model 2017, harga barunya 1.67 juta eh. 1.67 juta baru Malaysia. Yeah, kalau di Thailand lah. Jadi saya rasa kalau masuk ke Malaysia pun lebih kurang macam tu juga harga dia. And then kalau untuk yang Recon di Malaysia lebih kurang 550 ke 600 ribu. Kena tengok tahun lah, tahun bila GTR tu. Untuk second hand pula pun sama, kena tengok tahun. Macam contoh kereta saya ni, saya beli second hand je, dalam 200 lebih je saya beli dulu. Second hand 200 lebih. Berapa lebih-lebih tu berapa bang waktu awak beli? 270 ribu. Wow, dekat-dekat 300. So boleh dapat BMW 3 Series 330 eh. Yang brand new. Brand new. Dia tak tahu ni Godzilla. Tadi ada satu Honda Accord lama, dia nak langgar kita. Kita langgar dia balik. Kalau sekarang, adakah harga tu masih lebih-lebih kurang macam itu? Untuk GTR, kalau buka mudah, harga dia tak jatuh. Kalau korang semua boleh tengok mudah yang second hand, 200 lebih lagi. Walaupun tahun 2008. So, kalau 260 lah, paling-paling rendah lah. Harga Subaru BRZ, saya tengok lah. 100 lebih ya. Kalau baru, baru 230-40. Salah betulkan saya eh. So korang tambah sikit lagi, sebab margin bila katakanlah beza 40 ribu, 40 ribu tu untuk margin yang dah lepas 200 ribu tu dah jadi kecil sebenarnya. So antara korang boleh dapat dengan Subaru BRZ baru dengan Nissan GTR Recon second R35, agak-agak korang pilih yang mana satu. Dan korang tinggalkan pendapat korang dekat ruangan komen kat bawah ni, mana satu yang korang pilih. Kalau ada duit 260 ke 270 ribu, adakah korang akan beli Nissan GTR R35 ataupun Subaru BRZ, Toyota GT86 ataupun lain-lain kereta dekat dalam market, tak kira baru ataupun terpakai. Maintenance, kita nak ceritakan sikit lah maintenance dengan minyak, fuel consumption. So Abang Syam, macam mana dia punya minyak dulu? Okay, untuk minyak Nissan GTR ni, tadi Nas dah bagi tahu 3.8 twin turbo, almost 500 horsepower. Jadi terus tahulah kat situ minyak dia memang agak kuat lah. Kalau saya isi full tank, kereta ni boleh pergi, kalau kita jalan jauh, kalau kita jalan jauh lebih kurang 300 km, kilometer saja boleh pergi eh. 300. Tapi kalau kita city drive, lebih kurang 200 je. Oh, kuatnya. Tangki dia besar tak? Tangki dia kecil. Tangki dia kecil. Kalau tak silap saya 73 liter saja. 23 liter. Saya rasa bersyukur sebab pakai RS8, dia punya minyak much cheaper than this. At least ada juga kereta dalam dunia ni yang minyak dia lagi kuat daripada Mazda RS8.
Rotec pun murah. Rotec pun murah, RM70. This one Rotec dia berapa? Yang ini RM5,730. RM5,700. Wow, dah boleh isi minyak 3 tahun untuk RS8. Minyak dia adakah boleh pakai kuning? RM95. Okay, kereta ni kereta performance, high performance, tak boleh pakai 95, kena pakai 97. Okay, jadi kalau korang yang di luar sana rasa macam GTR ni not worth it, saya cadangkan, test drive lah dulu sekali. Kemudian korang akan tahulah worth it ke tak worth it. Jadi nak tahu worth it atau tak worth it, test drive sekali. Test drive macam ni. This is much more powerful than Supra MK5 GR tu saya pernah bawa. Okay, last question. Minyak 95 tu kita tak boleh pakai, adakah sebabkan nanti power performance dia jadi kurang ataupun dia akan effect pada mechanical dia? Menurut daripada specialist, bengkel specialist memang tak galakkan lah kereta ni untuk pakai 95, sebabnya dia akan menyebabkan performance kereta ni turun dan dia juga boleh effect dekat engine dia juga. Jadi diorang tak suggest untuk pakai 95. So maintenance macam mana? Maintenance lain daripada minyak tadi, minyak memang kuat lah. Tapi kalau korang memang dah memang minat dengan GTR, saya rasa itu tak ada masalah. Yang kedua, maintenance berkenaan dengan wear and tear dia. Tayar dia 4 biji, kalau beli baru lebih kurang RM6,000 ya. Tapi tayar tu, kalau korang guna kereta ni untuk daily drive, dia boleh bertahan selama lebih kurang 8 bulan ke setahun. Okay. Yeah. And then yang kedua, brake pad dia. Brake pad dia pun macam tayar juga. Brake pad dia kalau korang guna untuk daily drive, harga brake pad depan RM1,000, harga brake pad belakang RM1,200. So kita terus bermimpi guys. Kita terus bermimpi sementara Abang Hisham sedang jalani kehidupan dalam impian dia. Wow, kita tak nak tahu lagi lah further tentang maintenance. Kita dah dengar sikit. Tapi apa yang penting, bagi saya kereta ni saya rasa fit ketat. Walaupun kereta ni dah lama, dia punya power tekan minyak pun rasa ketat. Rasa macam memang premium punya build. Sebab ini adalah kereta yang dibuat oleh robot. Betul bang eh? Betul. Enjin dipasang oleh manusia. Enjin dipasang oleh manusia, tapi komponen ni robot. Dipasang oleh robot. Sebab tu Nissan GT-R ni dia punya performance equal to banyak supercar, tapi harga dia memang kan jauh lagi rendah. Sebab dia dapat jimatkan kos tersebut, sebab dia bukan dipasang oleh man-made. Macam contohnya macam Ferrari, macam Bentley, kebanyakan kereta-kereta yang macam tu dia memang handmade. Tapi ini dapat dia jimatkan kos sebab ini adalah satu kira supercar yang mass production, yang dibuat oleh robot, banyak, cepat. Kadang-kadang banyak orang question, boleh ke robot menyamai kualiti yang dibuat oleh tangan manusia? Kan tangan manusia terdidik, nampak ada sikit the jack. Bagi saya, if one day saya ada duit, tak mustahil. Kalau Abang Syam mampu, kenapa kita tak mampu? Dia pun makan nasi juga. Makan nasi juga. Dia pun Allah bagi satu pemikiran juga. Tapi mungkin dia lebih menggunakan akal dia lebih daripada kita menggunakan akal kita. Sebab tu dia ada strategi fight conquer. Terima kasih kepada korang yang baru menonton, baru terjumpa channel ni. Sekiranya video ni dapat memberi inspirasi dan dapat menambah knowledge korang untuk model Nissan GT-R R35 Godzilla ni, dan sekiranya video ni bermanfaat untuk korang semua, kami hargai sangat-sangat sekiranya korang bantu kami dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe kat bawah ni dan dekat channel Abang Syam. Korang akan dapat banyak review yang lebih detail lagi tentang kereta ni, dan banyak lagi supercar, sportscar, hypercar. Saya tak pasti sebab dia ada buat McLaren. Ada bang eh McLaren? Ada. McLaren boleh dikatakan sebagai hypercar. Korang boleh tengok channel dia, support Abang Syam. Dia adalah antara satu channel yang cepat naik. Mungkin kalau ada satu orang dekat Malaysia ni yang boleh pintas saya, mungkin dialah orang, saya yakin. Dan sementara tu, ini masih lagi tetap menjadi pujaan hati saya. Bukan yang itu eh. Bukan. Yang merah tu. So, terima kasih. Majulah industri otomotif negara untuk kebaikan rakyat Malaysia. Strategi fight conquer.